Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kimia sintesis waktu ini, saya akan menjelaskan mengenai gugus pelindung. Sebelum membahas gugus pelindung, maka topik yang harus kalian kuasai yaitu memahami tentang kemoselektivitas. Karena adanya materi gugus pelindung dikarenakan kita harus paham dulu reaksi-reaksi kemoselektivitas. Kemoselektivitas adalah suatu reaksi yang menyebabkan satu gugus fungsi dalam suatu molekul bereaksi, sedangkan gugus lainnya tidak berpengaruh atau tidak terjadi suatu reaksi. Kemoselektivitas biasanya banyak terjadi pada golongan-golongan seperti karbonil, alkena, alkuna, baik karbonil aldehid, keton, maupun asam karboksilat, anhidrida asetat, ataupun turunan dari asam karboksilat. Reaksi umum, apa yang dimaksud oksidasi dan reduksi dalam kimia organik? Maka biasanya kita bicara adalah oksidasi dilambangkan dengan O ya. Ini general, kita tidak tahu reaksinya apa. Di mana kenapa O adalah penambahan atom oksigen itu akan disebut sebagai reaksi oksidasi, di mana alkena menjadi alkohol, itu kan bertambah, ya kan? Kemudian alkohol menjadi aldehid. Di sini tidak mengalami penambahan atom O. Tapi definisi lain dalam kimia organik, oksidasi selain bertambahnya atom O, berkurangnya atom H. Maka yang kita lihat di sini adalah berkurangnya jumlah atom H dari sebelumnya, sehingga reaksi alkohol menjadi aldehid adalah reaksi oksidasi. Kemudian aldehid menjadi asam karboksilat itu disebut sebagai reaksi oksidasi. Sedangkan mereduksi kebalikan dari oksidasi, di mana dia akan berkurangnya atom H, ya. Bertambahnya atom H, maaf, dan berkurangnya atom O. Sehingga kalau dari asam karboksilat menjadi aldehid, ini kan berkurang atom O, berarti reaksi reduksi. Kemudian dari aldehid menjadi alkohol, tidak ada penambahan atom O, tapi penambahan atom H. Itu yang disebut sebagai reaksi oksidasi reduksi di dalam kimia organik. Demikian seperti halnya alkana, saat di sini menjadi suatu alkil halida, maka disebut sebagai reaksi oksidasi karena meskipun tidak bertambahnya atom O, di sini berkurangnya atom H. Begitu pula sebaliknya. Oke. Kita tahu bahwasanya reaksi oksidasi alkohol primer itu saat dioksidasi dengan oksidator kuat, ya, oksidator kuat seperti ini. B itu seperti H2CrO4, CrO2 dalam suasana asam atau KMnO4, ya, maka dia akan mengalami suatu reaksi oksidasi menjadi asam karboksilat. Itu apabila alkohol primer. Kalau alkohol sekunder, dia berhenti sampai keton karena tidak bisa menjadi asam karboksilat. Nah, makanya kita tahu kenapa kok alkohol bisa mengalami oksidasi, berarti dia seperti vitamin C, itu kan juga ada gugus alkohol atau yang disebut sebagai
polifenol yang biasanya terkandung dalam tumbuh-tumbuhan. Jadi dia memang bersifat antioksidan. Dia mengalami reaksi oksidasi. Sedangkan KMN4 mengalami reaksi reduksi. Sehingga kita katakan, kalau kalian dekat-dekat di lab ada KMN4, hati-hati karena dapat mengoksidasi sel-sel tubuh kalian. Paham ya? Nah, di sini kalau seandainya oksidatornya itu sifatnya lemah, seperti PCC, PDC, atau K2CrO7 dalam H2SO4, maka masih bisa kita menemui produk dalam bentuk aldehid. Ya, karena dia lemah. Tapi kalau langsung kuat, dia langsung ke arah sini. Atau dari aldehid ini, kita kasih KMN4, pasti arahnya ke sini. Terminalnya adalah asam karboksilat. Oke, saya berikan contoh. Apa sih PCC itu tadi? Piridium fluorokormat. Adanya suatu piridium, sebenarnya CoR3 ini, ya fluorokromat ini memiliki oksidator yang kuat. Tetapi adanya piridin, dia memberikan efek mengerim istilahnya ya, supaya kemampuan dari CrO3 fluorokromat tidak terlalu kuat. Sehingga kalau ada butanol, di sini gugus alkohol, maka menjadi butanal, menjadi aldehid. Kalau di sini ada alkohol, maka di sini menjadi aldehid. Tapi berbeda ya, kalau seandainya di sini saya kasih KMN4, udah di sini menjadi asam karboksilatnya. Ya, sini juga gugus ini akan menjadi bukan aldehid, asam karboksilat. Misalnya kita pakai CrO3 dalam suasana asam. Oke. Oksidasi alkohol. Untuk alkohol primer menjadi aldehid, menjadi asam karboksilat. Tadi saya sudah jelaskan ya. Tapi dengan peraksi-peraksi lembut, oksidator yang sifatnya lemah, bisa melalui butanal. Ibaratnya kalau satu butanol menjadi butanal membentuk suatu aldehid. Tapi kalau KMN4 dia pasti langsung berbentuk asam karboksilat. Paham ya di sini? Sehingga seperti gambarnya tadi, alkohol dioksidasi lemah menjadi aldehid. Aldehid bisa menjadi asam karboksilat. Kalau kembalikannya adalah direduksi. Kalau alkohol sekunder, maka berhenti sampai keton, nggak akan mungkin pada asam karboksilat. Gimana mau sampai asam karboksilat di sini udah kehalang C? Kalau di terminal, maka di sini kan masih H, maka dikasih OOH. Ya kan, OOH, jadi otomatis bisa menjadi asam karboksilatnya. Ya. Ini dua, H2CrO4. Ini juga kuat juga, dia akan mengalami bentuk menjadi keton. Sedangkan kita bicara reduksi. Asam karboksilat dapat direduksi menjadi alkohol ataupun turunan asam karboksilat, yaitu salah satunya golongan senyawa ester, bisa LiAlH4. Dia adalah reduktor kuat. Sehingga dia akan bisa mengubah gugus. Ya. Turunan asam karboksilat maupun karboksilat menjadi alkohol. Karena sangat benar-benar dia reduktor kuat. Tapi kalau reagen tiba, ini dia akan lewat dulu ke aldehid, bisa diisolasi, dan akan menghasilkan suatu, saat diteruskan misalnya dikasih LiAlH4, akan menjadi alkohol.
Oh, itu adalah prinsipnya. Nah, di mana letak kemoselektif? Ya. Ingat, alkana menjadi alkena adalah suatu reaksi oksidasi. Kita tahu bahwasanya karena apa? Ia kehilangan atom H. Kemudian, kalau seandainya alkena menjadi alkuna juga sama, dia adalah reaksi suatu reaksi oksidasi. Tapi, kalau seandainya alkena menjadi alkena, itu adalah suatu reaksi reduksi. Sehingga reaksi reduksi misalnya menggunakan PTNI dalam ini katalisnya hidrogen gas hidrogen ini maka dia dapat mereduksi ikatan karbonil menjadi alkohol tetapi juga dia tidak spesifik ya dia juga mereduksi ikatan alkena sama alkuna menjadi ikatan al Kemudian, menggunakan NaHG dalam etanol juga dapat mereduksi gugus karbonil menjadi alkohol. Tapi, kita tahu bahwasanya alkil halida akan juga menjadi suatu alkohol. Yang kemarin ini data terangkan, toh. Saya kadang-kadang itu lupa karena untuk kimia organik kan saya tidak mengajar kelas kalian saya masih baru mengajar ini ya yang adik kelas adik tingkat kalian sehingga kadang-kadang saya lupa kemarin sudah mengajarkan ke kalian atau belum ya kalau kalian cuma bertemu di kimia sintesis ya nggak apa-apa saya sampai lupa intinya dalam dunia kimia organik Yang pertama memang ada semi hafalannya ya. Bolehlah dikatakan hafalan total. Tapi hafalannya itu akan kalau sering kepakai akan kalian paham. Nanti intinya sangat berguna saat kalian memahami struktur kimia dari obat itu. Oh ini gampang mudah teroksidasi, mudah terhidrolisis, bla bla blanya mudah. Sehingga kalian tidak perlu memahami mekanisme. Oke, nggak masalah. Yang penting kalian paham reaksinya. Tapi Kalau bisa memang tahu reagennya seperti apa, kemudian baru mekanisme nanti baru analisis retrosintesis. Itu di tahap akhir analisis retrosintesis. Kalau LiHal4, litium aluminium hidrida atau natrium borohidrida, ini juga sama, bisa mereduksi ikatan karbonil. Cuma LiHal4 itu juga mereduksi asam dan turunan asam. Jadi turunan asam itu gugus ester, anhidrat asetat itu akan pisah. Mengalami satu reduksi. Halida asam juga bisa. Tapi kalau amida dia menjadi amina. Kalau nitril dia menjadi amina. Oke. Jadi intinya kenapa dia bersifat reduksi? Karena dia mentransferkan hidrida sebagai nukleofil akan terbentuk menjadi suatu alkohol. Jadi kalau di lab ada LiHal4 tidak berbahaya. Karena dia cenderung sifatnya adalah reduktor. Sama seperti vitamin C, sifatnya adalah reduktor. Tapi kalau KMN4, K2CrO7, aduh, itu saya kalau di lab benar-benar saya harus prepare, harus minum antioksidan supaya sel-sel tubuh saya tidak teroksidasi.
contohnya butanal ditambah natrium klorida, dia menjadi satu butanol. Ton pun juga demikian. Jadi aldehid juga akan berubah menjadi suatu alkohol. Tapi kalau asam asetat dikasih LiHCl4 tidak dalam bentuk ketemu aldehidnya, langsung ketemu alkohol. Jadi kalian tahu alkohol, aldehid, asam karboksilat, kebalikannya kalau direduksi asam karbonnya aldehid, alkohol, itu adalah prinsip ya. Ini juga sama direduksi ikatan karbonin ZN HG dalam HCl dapat mereduksi ikatan alkena. Makanya ada kan vitamin ZN. ZN itu mengalami proses oksidasi. Jadi kita tahu kalau orang farmasis, oh ada kandungan ZN untuk apa? Ya dia memiliki sifat, salah satunya sifat antioksidan. Karena dia yang akan teroksidasi. Reaksi reduksi Wolff-Kishner itu menggunakan hidrazin dalam NaOH akan terbentuk suatu alkali. Oke, di mana sih reaksi kemoselektif? Di sini ada gugus keton, di sini gugus turunan asam karboksilat yaitu ester. Saat saya berikan reagen NaBH4, jadi kalian sudah harus hafal di luar kepala. NaBH4 itu adalah dapat mereduksi keton, bukan turunan asam karboksilat menjadi alkohol kan. Sudah harus hafal. Kalau nggak hafal ya, aduh bingung, bingung ini diapa, no, nggak tahu ya. Tetapi kalau EiAl4, keton maupun turunan asam karboksilat menjadi dua gugus alkohol. Kalau NaBH4 berarti ini memiliki sifat kemoselektif. Hanya satu gugus. Tapi AlH4 bukan sifatnya kemoselektif, dia dua-duanya mengubah. Sehingga pertanyaannya, saya ingin mereduksi esternya saja menjadi alkohol, tetapi menetapkan adanya karbon. Kalau kalian pakai NaBH4, ya jadinya senyawa ini enggak ini. AlH4 jadinya seperti ini enggak seperti ini. Terus bagaimana? Atau habis garis ini, oh Pak Gale, saya mau ini aja, tak oksidasi. Nanti jadi keton sama aldehid. Atau nanti kalau menggunakan suatu zat untuk di apa namanya oksidasi yang lebih kuat, balik lagi ke seperti ini. Atau menjadi asam karboksilat. Kan bingung. Makanya hal ini diselesaikan dengan aplikasi gugus pelindung. Gugus pelindung yang kita berikan, sudah kita berikan senyawa karbonil ini, kita reaksikan dengan etilen glikol. Akan terbentuk suatu asetal siklik. Asetal siklik sifatnya kuat, tahan terhadap reduksi oksidasi, basa, tahan. Kemudian diberikan reagen LiAlH4. Mengalami reaksi reduksi menjadi alkohol. Kemudian kita lepas dengan suasana asam, maka gugus pelindung ini lepas menjadi karbonil. Itulah reaksi. Jadi, kalau saya lihat
ada lagi senyawa seperti ini, ya. Saya punya senyawa ini, saya ingin mengubahnya menjadi seperti ini. Pakai reagen misalnya NaBH3, ini menjadi alkohol, ini menjadi al ini aja alkohol, cuma ini tetap ya. Pakai LiAl4, maka dua-duanya menjadi alkohol. Ya gimana cara buat seperti ini? Maka kasih gugus pelindung. Kemudian direaksikan dengan LiAl4. Maka aman nih karbonilnya. Itu adalah kecerdasan seorang farmasis. Bagaimana dia menggunakan memproteksi gugus pelindung. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menggunakan gugus pelindung yaitu gugus pelindung itu mudah dipasang ya, dengan mendapatkan rendemen yang hasil yang tinggi, stabil ya, tahan terhadap reaksi oksidasi basa, oksidator atau reduktor dia tahan dan nanti mudah dilepas dan menghasilkan rendemen yang tinggi. Tiga syarat itu yang harus dipenuhi. Berdasarkan gugus fungsi yang dapat diberi gugus pelindung. Gugus keton atau gugus aldehid bisa. Gugus alkohol bisa. Gugus amina juga bisa. Ini adalah gugus-gugus penting yang bisa untuk melindungi supaya dia tidak mengalami reaksi oksidasi, reduksi, atau penyelamatan. Contoh, gugus keton atau aldehid biasanya bisa diberikan pelindung dengan etilen glikol atau 1,3 titian. Kalau etilen glikol itu adalah 1,2 ya hidroksi hidroksi etan. Seperti ini diproteksinya untuk aton akan terdehidrolisis menjadi seperti ini. Aldehid juga sama. Diproteksinya dikasih asam, tapi kalau menggunakan titiana yang membedakan adalah proses diproteksinya menggunakan HgCl2H2O. Penerapannya ini adalah suatu senyawa termasuk di bahan alam. Saat saya berikan reagen meli ya, metil litium dalam perarut apa ini? Itu O2. Ya. Kita tahu bahwasanya akan terjadi serangan nukleofil. Sehingga daerah sini menjadi alkohol, termetilasi, dan menjadi alkohol. Seperti ini ya. Sayangnya, saya ingin hanya gugus ini saja yang berubah. Tanpa mengubah gugus ini. Maka, lakukan. Ini pelarut ya, pelarutnya dalam suasana bebas air, benzen. Seret. Kalau pelarut-pelarut gak usah dihafal, asal kalian harus tahu kalau senyawa itu serangan nukleofilik sangat reaktif, maka pelarut air biasanya kita hindari, ya. Jangan menggunakan pelarut-pelarut bebas air, bisa piridin atau apa itu gak usah dihafal. Kemudian akan terbentuk suatu gugus pelindung, reaksikan, akan terbentuk seperti ini. Dengan diproteksi dengan asam. Selesai. Gampang. Gampang. Kalau misalnya pertanyaannya, sebaliknya Pak Kali, kalau seandainya saya ingin ininya yang berubah seperti ini tetap ini, juga bisa. Tinggal kita pikirkan. Jadi, kalian harus benar-benar paham mengenai pengubahan gugus-gugus seperti ini. Ya. Bagaimana cara mensintesis?
Saya ubah gugus ini menjadi gugus alkohol. Kalian menggunakan reaksi apa? Pak ya. Kalau misal antinya menggunakan Li AlH 4, maka menjadi alkohol, ini juga menjadi alkohol. Kalau natrium dihidrida ini tetap sama, tapi ini menjadi gugus alkohol. Maka seperti apa prosesnya? Pakai apa diproteksinya ya? Untuk alkohol ada tiga, mengubah menjadi gugus asetal, mengubah menjadi gugus eter, mengubah menjadi gugus trialkil silil eter. Biasanya reaksi yang kita gunakan untuk asetal, kenapa sih kok disebut asetal? Gugus asetal itu apa sih? IC, OR, OR. Itu namanya asetal. Ini C, OR, OR. Itu namanya gugus asetal. Kita lakukan proteksi dengan pemberian THP akan terbentuk seperti ini. Diproteksinya dalam asam. Yang kebanyakan emang diproteksi dalam asam. Kemudian ini juga mengalami reaksi SN2. Akan terbentuk seperti ini, diproteksi. Ini dalam metoksi, etoksi, metil. Untuk melindungi gugus alkohol. Gugus eter pun bisa dengan golongan benzil klorida. Untuk memecah ini, maka kita lakukan dengan H2PD menjadi alkohol. Atau kita mereaksikan dengan alkohol. Ini ya, 1, 2, 3, 4. Apa berarti? Tersier til alkohol. Atau biasanya kita tata ininya adalah 1, 2, 1, 2, 3. Berarti di sini adalah 2 metil 2 hidroksi. Nanti reaksikan dengan ini akan membentuk suatu ether, ether butoksida, cara menghilangkan hidrolisis. Kalau di sini adalah menggunakan ester trialkil silil, sering juga digunakan. Mekanisme reaksi SN2 terbentuk suatu trialkil ini ya, tiga alkil silil ester. Dihidrolisis atau diberikan ion fluor akan kembali menjadi senyawa alkohol. Ini juga tugas, pilih salah satu yang kalian anggap menyenangkan dan gampang ya. Gak usah kalian kerjakan tiga-tiganya. Salah satu aja, bagaimana prosesnya ini senyawa aldehid, kemudian ini menjadi asam karboksilat, dengan mempertahankan alkohol. Kalau kalian reaksikan dengan misalnya adalah reaksi KMN4, ya ini menjadi keton, ini menjadi asam karboksilat. Tapi bagaimana? Coba kalian pelajari. Gugus pelindung amina dengan menggunakan mengubahnya menjadi gugus amida atau gugus kapama. Direaksikan dengan suatu anhidrat. Ya. Ester anhidrat ini anhidrat asam. Ini adalah di tersial butil di karbonat.
maka akan terbentuk suatu golongan karbama. Apa sih karbama? Ini kan amida, sedangkan ini adalah ester. Makanya disebut disebut sebagai karbamat. Gugus ester maupun gugus A. Cara menghilangkannya dikasihkan trifluoroasetat akan kembali terbentuk menjadi amin. Reaksi ini digunakan untuk mensintesis myriad field, yaitu asam amino, karena asam amino biasanya kalau misalnya leusin direaksikan dengan alanin, kan kita tahu asam amino punya gugus karboksila dan amino ini. Sebenarnya kita pingin pembentuk alaleu, berarti di sini sebelah alanya adalah di sini suatu amina, yang di sini adalah asam karboksilat. Maka terjadi suatu serangan, ya. Ini menyerang ini sebenarnya susah ya. Ini menyerang ini tuh nggak gampang. Atau ini menyerang ini tuh nggak gampang, ya. Karena ingat, membuat suatu gugus asam karboksilat dapat direaksikan dengan suatu amina itu susah, kita kasih reagen di sisi reagen dehidrator itu ya. Kan terbentuk nanti ini dilindungin supaya ini nggak menempel ini ya. Kalau seandainya nggak dilindungi nanti bisa terbentuk campuran seperti ini, ala sama ala sendiri bereaksi, leusin sama leusin bereaksi, atau nanti kebalik-balik. Maka caranya, oh saya pingin ini, berarti ini tak lindungi. Di sini dibiarkan. Ini tak kasih gugus pelindung, ini dibiarkan. Selesai, ini akan menyambung alanin leusin seperti ini. Itu adalah strateginya. Kemudian nanti dilakukan deproteksi. Gugus pelindung untuk golongan asam karboksilat dapat digunakan satu ester benzil. Ya, tadi direaksikan sama. Ya. Atau bisa menggunakan reagen yang awal tadi, yaitu benzil klorida. Ini akan terbentuk. Dan caranya menghilangkan ini, maka dilakukan dengan H2PD, ya, ini proses reduksi akan hilang. Ya. Atau jika mengubah menjadi gugus ester, itu juga bisa melindungi gugus ini. Jadi, kalau kita kembalikan, kasih gugus ester, ini dilindungi, maka ini akan menyerang sama ini. Jadi, prinsipnya. Kalau ini enggak, maka akan terjadi serangan antar leusin. Oke. Biasanya kita menggunakan bok tadi. Ya, seperti ya. Bok alanin untuk menghilangkan, menjadikan ini akan kembali ke asam amino asal. Jadi yang pertama alanin dikasih N-nya dilindungi dengan bok, leusin dilindungi dengan suatu ester. Selesai. Kemudian ini direaksikan dengan ini. Ini ada gugus asam karboksilat, ini gugus N, akan bereaksi ditambah DCC, ya, akan terbentuk ikatan. Selesai. Kemudian diputus dua-duanya seperti ini, ya, diproteksi masing-masing.
Seandainya ingin menambah lagi, maka yang dibuka jangan yang A. Misalnya A sebagai ujung terminal. Oh, saya kasih gli. Ini dihidrolisis dulu. Ya. Terbuka menjadi asam karboksilat. Ya kan? Kemudian nanti glinya biarkan sisi dari aminanya bisa bereaksi dengan sebelah sini. Kita biarkan terbuka. Tetapi sisi asam karboksilatnya kita proteksi. Kita rangsang dengan DCC akan terbentuk terus. Sehingga bisa terbentuk rangkaian asam amino. Jadi, dua rangkaian dua asam amino 5 tahap. Kalau ada merangkai 3 berarti 10 tahap. Sebanyak merangkainya seperti apa? Nah, ini adalah semak salah satu obat. Bukan untuk tetes hidung ya, tapi pemakaiannya administrasinya secara tetes hidung. Dia adalah neuropeptide. Metionin, glusin, histidin, fenil, prolin, glisin, prolin. Dalam 1% ini ukurannya cuma 3 mili. Harganya itu 3 juta. Bayangkan ya. Hanya membuat seperti ini loh. Itu harganya 3 juta. Ini digunakan untuk melindungi membran orang-orang sel otak yang mengalami stroke ya. Untuk karena dia ini suatu neuropeptide yang melindungi membran dari sel-sel otak. Tadi kan kalian sudah saya ajarkan bagaimana cara menyusun asam amino ini. Cuma memang sayangnya di Indonesia itu banyak orang ahli sintesis. Kalau saya tidak ahli ya, saya masih biasa-biasa saja. Tetapi gara-gara permainan dari negara-negara luar atau mafia-mafia, Indonesia itu dibikin supaya tidak mandiri bahan baku obat. Sehingga menyebabkan apa? Ketergantungan. Beli dari luar terus, beli dari luar. Padahal India itu loh ya, negara yang ibaratnya sebelas dua belas dengan Indonesia. Kalau saya sih menurut saya karena saya warga Indonesia lebih bagus kita lah ya. India, Sri Lanka itu udah bikin bahan baku sendiri obat. Mereka bisa. Kita aja paracetamol itu nggak bisa. Padahal gampang. Cuma memang ditidurkan supaya ya itu tadi. Sehingga ya mau gimana lagi. Akhirnya orang pasti ya seperti mahasiswa lah. Belajar sintesis ogah-ogahan lah. Pasti ada, gak ada ininya. Ya seharusnya kalau seandainya pemerintah kita melindungi ya, dengan kita pasti ada mafia-mafia di dalam negeri juga yang tidak mengizinkan kita membuat bahan baku. Ya seperti dulu Habibie membuat pesawat akhirnya kan di proyeknya dihentikan oleh IMF karena hutang. Supaya apa kita menjadi konsumen terus dari dulu. Sehingga gak maju. Bayangkan 1% dari 3 mili itu berapa kandungannya. 1 per 100 kalikan 3. 0,03 mili. Saintrit loh itu harganya 3 juta udah. La haula wala quwata illa billah. Tapi Indonesia mampu beli. Padahal kalau kita mensintesis itu murah. Kalau kita mampu membuat obat itu murah banget. Tapi ya, nggak apa-apa. Oh, gimana lagi? Ini karena kalau tidak mendengarkan saya, ini tugas bagaimana mensintesisnya. Seru ini kalau saya kasih tugas ini, kalian pasti, wah gimana ya, terserah sih kalian mengerjakan atau tidak, terserah. Yang penting soal dua tadi kalian kerjakan. Tapi kalau kalian tertantang sebagai seorang calon farmasis ingin membuat seperti ini, boleh ya kalian coba lakukan, itu menjadi nilai tambah. Oke, saya akhiri dari sini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga informasi ini bermanfaat bagi diri saya dan untuk kehidupan kalian sebagai seorang Pak.